untuk jembatan Karang Sambung itu kan terakhir 2018 kalau tidak keliru Pemkab mengusulkan untuk pembangunan ke Pemprov. Nah, update terbaru gimana ini Pak? Jembatan Karang Sambung yang terakhir 2020 itu dulu kan dapat bantuan kita, ya kan? Ternyata dengan adanya pandemi itu bantuan ditarik nanti. Ya kan? Nilainya banyak di sana, berapa? Sampai 30-40 miliar. Ya waktu kan? Itu 2020. Iya, nah kira-kira 5 miliar terus tak bangun di Indonesia. Ya kan. Nah, kita nunggu DAK ya. Oke. Berarti DAK sudah ya Pak untuk pengajuan? Ya, sudah. Dari Bankup maupun DAK sudah. Tapi nah di ACC ya oke. Wong jenenge njalu nek kaya ini ora. Itu estimasi berapa? Berapa miliar ini? Ya sekitar 30 sampai 40 maksudnya. Itu nih untuk estimasi ya, soalnya harus memekarkan jebol semua itu buat baru itu. Itu kan udah lama banget ya Pak. Iya untuk paling besinya nanti tawarkan umat juro lah. Itu kan bangunan Belanda Pak, masa dibongkar Pak atau bikin sebelahnya gitu Pak? Tapi kan tidak tidak masuk cagar. Ya tidak masuk cagar.